akramillah wa salatan ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pildecil Milad 1 Dasawarsa SD Muhammadiyah Biru Walidin Kudus. Yang kami hormati pula seluruh hadirin yang budiman. Tiada kata yang tepat untuk kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam yang tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beserta sahabat beserta serta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Tanalina Takia, kelas 5 SD Muhammadiyah Biru Walidin Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tausiah tentang senangnya bertolabul ilmi di SD Muhammadiyah Biru Walidin Kudus. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembuh yang apa gunanya, walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembah yang apa gunanya. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu dapat menjadikan kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mempelajari ilmu agama yang sangat itu adalah yang sangat utama. Selagi kita masih diberi kesehatan, selagi kita masih belum banyak kesibukan, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Subhanallah, apakah pangkat yang akan diangkat? Tidak. Apakah jabatan yang akan diangkat? Tidak. Apakah status sosial pun juga diangkat? Tentu saja tidak. Namun orang-orang yang berilmu lah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya teman-teman, bangga kan sekolah di SD Muhammadiyah Biru Walidin Kudus? Kalau saya tentunya sangat senang dan bangga sekolah di SD Muhammadiyah Biru Walidin Kudus. Sekolah ini memiliki gedung yang berwarna-warni dan guru-guru yang baik. Saya ingin berprestasi dan meraih cita-cita di sekolah ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang berilmu dan golongan orang yang baik, serta jadikanlah SD Muhammadiyah Biru Walidin Kudus semakin jaya. Amin. Demikian tausiah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.